Boleh minta garamnya enggak? Ya, Mas, buat apa, Mas? Tonton video ini dari awal sampai akhir ya, agar tidak terlewatkan pesan-pesan kebaikannya. Salam Muslim Society. Halo sahabat Muslim Society, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Muslim Society. Alhamdulillah, wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Pada video sosial eksperimen kali ini, kita buat video ya, tapi ini adalah part keduanya. Untuk sahabat Muslim Society yang belum menyaksikan part pertama, silahkan klik link yang ada di pojok kiri ini ya. Ketika ada sahabat kita yang lagi dalam keadaan lapar, tapi yang ia punya hanyalah sebungkus nasi, ia malu untuk mencoba meminta lauk pauk kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, karena ia tahu bahwasanya tangan yang di atas itu lebih baik ketimbang tangan yang di bawah. Karena dia juga pahami bahwasanya lauk pauk bukanlah murah, maka ia enggan untuk meminta. Tetapi ia tetap berpikir bagaimana caranya agar nasi yang ia punya tetap nikmat rasanya. Maka yang ia pinta hanyalah garam. Kemudian, apa yang akan dilakukan oleh pedagang ini? Apakah pedagang ini akan memberikan sesuai apa yang saudara kita pinta, yaitu sedikit garam? Atau pedagang itu akan melakukan hal yang kedua? Ia akan memberikan sedikit yang ia punya pada saat itu, entah lauk pauk, sayur-sayuran, dan itu lebih baik dari apa yang dipinta oleh talent kita. Kita lihat nanti ya, apa jawaban-jawaban mereka. Kenapa mereka mau memberikan sesuatu yang terbaik yang mereka punya? Pasti penasaran kan? Langsung saja saksikan video berikut ini dari kami Muslim Society untuk kita semua. Tapi sebelumnya, jangan lupa bagikan video ini kepada sahabat-sahabat kita semua agar lebih banyak lagi yang terinspirasi bersama-sama kita dan lebih banyak lagi yang bergabung bersama channel Muslim Society. Salam dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garam Pak, boleh minta garamnya? Garam kita Pak, saya belum beli, kita beli. Garam doang kan? Malam masih ramai Pak ya.
kerja sampai jam sampai pagi. Oh, sampai pagi 24 jam pak. Semoga ada dagangannya laris manis pak ya. Berdoanya berkah, amin. Semoga berkah, amin ya. Yang gue tadi ngeliat dari jauh ada yang bawa bawa karung, temannya pak, kenal. Itu minta apa aja? Minta apa aja? Minta apa? Garam, minta garam. Buat apa? Masak. Makan garam. Enggak makan nasi. Lo kok minta garam? Kan enggak ada lauknya. Oh, saya kira oh. Nasinya tuh ada lauknya enggak ada? Enggak ada. Lo kok minta garam? Kan buat lauk. Oh, buat lauk maksudnya. Minta kasih bakso gitu. Oh, gitu. Oh, dia minta garam buat lauk. Oh, berarti dia cuma bawa nasi nanti doang. Itu udah biasa kayak gitu, Pak. Orang minta-minta biasa. Udah biasa ya. Dan bapaknya gimana? Maksudnya reaksi? Maksudnya apa yang enggak rugi? Kenapa enggak merasa rugi? Kan ngasihnya gratis, dia enggak kenal juga bukan, saudara juga bukan. Kan yang ngasih rezekian ya Mas. Masya Allah. Saya bukan apa maksudnya kan, saya juga pengen belajar. Soalnya lihat dari jauh tadi kan saya kira temannya, oh kalau temannya mungkin kenalan kan. Ternyata bukan, kan luar biasa lagi kenalan, saudara juga bukan. Tangga bukan juga Pak ya? Tahu orang mana. Dan kayaknya baru lihat juga Pak ya? Baru lihat sekarang. Ya semoga semakin lama, maksudnya pertumbuhan ekonomi menyeluruh Pak ya. Ya semua. Intinya tadi yang Bapak bilang barokah. Amin. Terima kasih Pak ya. Pak, saya boleh titip sesuatu nggak? Tadi ada titipan nih buat Bapak. Terima kasih banget ya Mas. Iya. Sama ini ya. Boleh jadi ganti rezeki. Iya, amin amin. Mari Pak ya. Assalamualaikum. Iya. Ada garamnya enggak? Ya, apa mana? Ini buat apa, Mas? Buat makan. Makan. Buat makan. Ini kok makanannya belinya nasi bungkus. Enggak apa-apa, Pak. Ini udah kasih ini. Buat apa-apa, Pak? Ya, garam aja. Enggak apa-apa, Pak. Enggak enak saya. Enggak apa-apa. Enggak enak saya, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kebanyakan, Bang. Udah enggak apa-apa. Ambil. Ya. Alhamdulillah, wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Oke, sahabat Muslim Society, sudah tadi ya lihat video kita yang luar biasa. Ternyata yang kita targetkan atau kebaikan-kebaikan itu muncul dari orang yang bukan kita targetkan. Bukan dari bapak penjual baksonya, tetapi orang yang ada di sekitar situ. Seorang bapak yang lagi makan bakso bersama anaknya karena bapaknya sudah memberikan sesuatu hal yang tidak diduga-duga berupa uang untuk membeli makanan buat sahabat saya yang lagi menyamar sebagai seorang gembel atau pemulung. Yang dia berikan bukan 1.000, 2.000 atau bahkan uang recehan, pecahan. Tetapi ialah uang yang jarang sekali kita temukan di masjid-masjid atau bahkan sering kita temukan di mall. Karena saking ringannya ketika dibawa ke mall dan saking beratnya ketika dibawa ke masjid atau ke tempat-tempat amal kebaikan. Bukan bermaksud ria sahabat Muslim Society, tapi menjadikan motivasi untuk lebih ikhlas, untuk lebih mendermakan yang sepatutnya kita berikan kepada saudara-saudara kita. Karena dia sudah beli 50.000. Sahabat Muslim Society yang selalu tanya, ah kasih bingkisan saja. Sebenarnya sahabat Muslim Society, sekali lagi kita masukkan ke dalamnya. Ini yang terakhir kali mungkin ya kami perlihatkan, agar tidak lagi banyak fitnah mengatakan bahwasanya, ah channel apa ini, hanya sekedar bingkisan. Sahabat Muslim Society, tolong bantu kami untuk tetap menjaga keikhlasan agar tidak terbang melayang karena pujian. Sebelum bapaknya keburu pergi, ada pesan yang ingin saya sampaikan. Teruslah berbuat kebaikan
maka kebaikan akan datang menghampirimu. Dan jika kebaikan itu belum datang dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, yakinlah kebaikan itu menantimu di akhirat kelak. Semoga menjadi penolong kita semua. Oke. Sebelumnya kami dari Media Creator sebenarnya lagi buat sosial eksperimen, tapi sebelumnya apa ya, sebenarnya kita pengen tidak sesuatu ini kan bukan rekayasa, satu hal yang tepatan dibuat-buat. Dan sebenarnya tadi bapak keburu pergi dari pas makan bakso. Ada kawan saya yang menyamar sebagai pemulung ya, yang mencoba tadi. Kenapa pak mencoba apa yang dilakukan teman saya tadi pak? Apa tadi ya, yang minta garam itu? Benar, minta garam ya. Kebetulan apa yang bapak lakukan kemudian ketika melihat itu tadi? Ya hari gini ada orang makan pakai garam kan gak mungkin, aduh kasihan kan dosa. Iya, kan ya kalau gitu. Apa yang membuat bapak, terus bapak melakukan apa yang tadi bapak lakukan? Karena tak suruh beli nasi yang wajar gitu loh di warung. Gitu ya? Iya. Kenapa bapak tergerak? Kenal atau? Kenal tidak? Saudara juga bukan pak? Kenapa tergerak membantu? Ya kemanusiaan. Kemanusiaan. Iya, hari gini makan pakai garam aja. Benar. Tapi tadi pas ngelihat, mohon maaf, mungkin tukang baksonya yang diberikan apa pak? Garam atau? Garam. Beneran? Dan itu nyata pak ya? Bukan iya, rekayasa? Iya. Dan ketika bapak melihat hal yang seperti itu, apa yang bapak pikirkan? Gak tega. Bener-bener luar biasa. Ternyata bener ada pak ya? Dan boleh jadi, itu ternyata ada sebenarnya. Hal-hal yang seperti itu, orang yang sebenarnya tidak ingin meminta. Iya. Tetapi karena sudah apa adanya, ya itu yang dia bisa minta. Mungkin karena dia tidak enak meminta bakso gitu ya. Seadanya mungkin bahasanya minta garam agar ada rasa di lidahnya. Tapi luar biasa, bapak nggak tadi ngasih saya lihat berkali lipat ya pak. Itu melebihi dari harga sebuah. Tapi sebelumnya karena ini kita sosial eksperimen, kita melihat reaksi kebaikan-kebaikan ya pak ya. Tentunya apa pak pesan-pesan ini juga menjadi contoh pak ya buat anaknya. Apa pak mungkin pesan-pesan buat saudara-saudara kita semua? Ya kita saling membantu lah, saling membantu ya. Itu aja dalam kondisi wacana ekonomi lagi ini ya. Ya. Itulah apa yang kita dapat buat pemilik kita semuanya. Masya Allah. Boleh jadi ada titipan dari Allah gitu pak ya untuk saudara-saudara kita gitu. Iya. Kalau gitu kita boleh pak ya kasih sedikit bingkisan pak. Diterima aja sebagai kenang-kenangan buat dari kami. Bapak asli Jogja bukan? Tapi tinggal di Jogja. Boleh jadi kita nanti bisa saling silaturahmi ke depannya. Ini hadiah bukan apa sedekah. Kalau sedekah nggak boleh diambil. Boleh. Tapi kalau hadiah Rasulullah pun menerimanya ya pak ya. Ini hadiah dari kami pak. Terima kasih banyak. Dek, bangga punya orang tua yang luar biasa. Mari pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.